Kenapa, Plon? Enggak gerak, Nom. Mama! Mama! Ini mati, Nom. Ma! A little later. Apa, Num? Apa, Nak? Anaknya cuma beneran, Jos? Mati lagi satu. Mati lagi? Ya ampun. Ya ampun, dipeluk lagi. Tinggal berapa jadinya? Tinggal 4 ya, Num? 1, 2, 3. Beneran, teman-teman. Anaknya cuma... Nah, jadi gini, Num, kamu jangan nangis dulu. Jadi kalau anak kucing beranak banyak, itu sebagian dia nggak kebagian susu, menyusuinya itu nggak kebagian dia. Jadi ada yang mati. Karena anaknya Miss Cemplon itu tadinya 6, terus ada yang mati 1 kemarin, teman-teman. Sekarang mati 1 lagi, tinggal 4 nih. Ya ampun. Ya udah, yuk kita kubur, Jas. Iya, 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 ambil tisu dulu. Udah ikhlasin, Anu. Memang dia Miss Cemplon itu kewalahan, anaknya kebanyakan. Aku tadi kucing aku mati lagi. Sabar, sabar. Memang si Cemplon itu kemarin kebanyakan, anaknya ada 6, teman-teman. Kemarin dia mati 1, sekarang mati 1 lagi. Nih, Kak Susan udah datang nih. Ayo, ayo, Kak, kita kubur lagi. Ya ampun, pakai plastik tangannya, Kak Josan. Nih, nih. Ngambilnya pakai plastik, nah. Ntar ya, Pon, anaknya diambil ya, Pon. Hati-hati, nanti kamu dicapai. Dipeluk loh. Udah kaku? Udah. Ya ampun, dia nggak kebagian nen itu. Jadi yang produksi air susu, Miss Cemplonnya cuma 4. Kok yang meninggal warnanya bagus banget ya? Nah, itu tuh. Yang kemarin juga bagus banget warnanya. Iya, mati 1 lagi. Ya udah, Num, yuk sekarang kita kubur aja ya. Kasihan nih. Udah disemukin. Tuh, teman-teman. Ayo siapin. Mau dibungkus dulu. Oh, mau dibungkus dulu. Aku gali ini. Iya, sini, Hanum, sini. Siapin tanah untuk menguburnya. Tuh, teman-teman. Dibungkus sama Kak Josan dulu ya. Mayat kucing, anak kucingnya Miss Cemplon mati lagi, teman-teman. Sekarang tinggal 4 deh. Marco. Marco. Marco, tuh, temanmu ada yang mati 1 lagi tuh. Tuh kok, Marco. Tuh kok, lihat tuh adekmu. Nih, tuh kok. Dikubur tuh. Lagi dibungkus Kak Jos. Udah, ayo. Ayo dikubur yuk, keburu hujan. Buruan, buruan, Marco. Aduh, hujan. Ayo dikubur Kak Jos. Kubur Kak Jos. Kak Jos aja, Num. Kurang dalam itu, Num.
Kurang dalam, Kak Jos aja. Anu ambil bunga. Kasihan teman-teman, anaknya Miss Cemplon mati lagi. Marco, kamu kok jalan-jalan? Udah itu cukup, cukup nak. Iya. Kasih bunga. Nisanya ini aja kayu Num. Iya. Num, ada nisannya Num. Ya udah. Semoga masuk ke surga. Doain dulu Anum. Doain sama Kak Jusan. Doain duduk. Amin. Kasian ya Num. Sekarang Mama mau lihat Miss Cemplon dulu ya. Anum jangan sedih. Nah, teman-teman, ternyata tuh anaknya Miss Cemplon sekarang tinggal 4. Dan ternyata susu Miss Cemplon itu yang bisa produksi susu, ternyata air susu ternyata cuma 4. Sedangkan kemarin tuh anaknya 6. Terus mati 1. Sekarang mati 1 lagi, teman-teman. Kasian. Udah bubuk ya Miss Cemplon ya, anakmu sudah dikubur, gak usah sedih gitu dong. Kasihan teman-teman, Miss Cemplon sedih, Hanum juga sedih. Padahal seneng kemarin anaknya sudah punya anak kucing yang banyak, 6. Mati 1, sekarang mati 1 lagi. Tinggal 4 teman-teman. Jangan sedih ya Pon. Udah anaknya semoga sehat-sehat semua ya, hidup. Cemplon juga sehat ya. 3 hours later. Loh, Num, nggak usah sedih sayang. Nggak apa-apa, kan udah didoain tadi. Hanumnya sedih teman-teman karena anak kucing Miss Cemplonnya ada yang mati lagi. Udah itu masih 4 nak. Semoga sehat ya. Hanum jangan sedih gini dong. Udah dong. Ya. Kita rawat baik-baik ya. Karena yang gini Num, kucing itu kalau anaknya banyak, kemungkinan ada yang mati itu lebih besar. Karena reproduksi air susu kucing itu tidak semuanya keluar, ya. Jadi yang 2 itu nggak kebagian air susu, nak. Mati. Hanum harus ikhlas dong. Sini, sayang. Harus ikhlas, ya. Sini, anakku. Ya, yang masih hidup. Sini. Kita rawat baik-baik, ya. Sudah, sedihnya sudah. Kan tadi udah dikuburin, harusnya ikhlas dong sayang. Ya, udah. Udah dong. Kasihan nanti gak masuk surga kalau kita tangisin. Ya, kita ikhlasin ya. Semoga anak, belum sempat dikasih nama ya Num ya. Karena baru 1 hari. Lahirnya baru kemarin sore. Kemarin mati 1, sekarang 1 lagi. Malam. Sedih anak ya. Ya sudah deh, kita ikhlasin ya anak ya. Oke teman-teman, Hanum biar tenang dulu ya. Terima kasih sudah nonton video Hanum. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video Hanum yang lainnya ya teman-teman. Mamah mau nenangin Hanum dulu. Bye-bye.